Gawat Nikita Mirzani janji bangun masjid dan siap kirim 1000 karangan bunga jika Nindi tersangka. Perseteruan Nikita Mirzani, Dito, dan Nindi Ayunda kini memanas. Nikita Mirzani malah nekat janjikan sesuatu jika Nindi bisa menjadi tersangka. Kasus penggeledahan yang terjadi di kediaman Dito Mahendra kini merambat ke Nindi Ayunda. Pasalnya, saat dilakukan penggeledahan di rumah Dito Mahendra, terkuak juga bahwa Nindi Ayunda kini sudah serumah dengan Dito. Oleh karena itu, kini Nindi Ayunda pun akan diperiksa terkait kasus tersebut. Mengetahui hal ini, Nikita Mirzani sebagai artis yang pernah berseteru dengan keduanya ikut memberikan reaksinya. Nikita Mirzani bahkan optimis bila Nindi Ayunda akan segera menjadi tersangka menyusul Dito Mahendra. Nikita menyebut dirinya akan memberikan 1000 karangan bunga kepada Nindi Ayunda saat ia ditetapkan menjadi tersangka. Nanti kalau dia sudah jadi tersangka, baru gue akan kirim 1000 karangan bunga, ujar Nikita Mirzani. Sebab itulah kini Nikita Mirzani menyebut dirinya terus memantau perkembangan kasus tersebut. Kalau gue mantau aja, ucap Nikita Mirzani. Nikita juga berjanji berencana mendatangi 5 panti asuhan hingga bangun 1 masjid ketika hal yang dikatakannya terkait Dito dan Nindi sudah terbukti. Gue juga akan mendatangi 5 panti asuhan. Gue akan membangun 1 masjid lagi yang daerahnya masih dirahasiakan, bebernya.